Kita tengoklah tok-tok guru kita ni, dia dah ada beberapa syarat cukup. Sebab barangkali kita nak cari semua, tak jumpa, atau kita tak nampak lagi sifat tu pada dia. Bahkan sifat itu seperti tersembunyi, tak nampak. Seperti sifat takut kalau tak nampak sangat, dia macam happy-happy je. Ramai ulama, bila dia bersama dengan muridnya, dia akan jadi watak kelakar, tapi bila dia bersenang, dia menangis. Sebab dia tak nak tunjuk. Syekh Abdul Qadir sendiri menyebut, ada lima sifat guru. Yang pertama ialah, dia mesti mahir hukum hakam syariah. Mesti mahir. Dia bukan jenis orang yang kena tanya orang lain pula untuk didik kita. Pada dia tu ada semua. Dia macam hypermarket. Tuan-tuan masuk hypermarket, tuan-tuan tak akan fikir nak pergi kedai kedua. Tok guru kita ni ada belaka, tapi kita lupa nak belajar dengan dia. Jadi kita anggap macam tak ada. Walah dia ada. Yang kedua, sifatnya ialah, dia mesti ahli ilmu hakikat, yakni ilmu tasawuf. Hakikat ini, kata ulama, ialah ilmu berkait dengan hati. Cara nak rawat hati, penyakit dia datang dari mana, rawatnya bagaimana, tempohnya bagaimana. Sebab ilmu hati ni yang susah. Sebab dia berkait dengan sesuatu yang perlukan mujahadah. Ilmu zahir ni senang. Kita nak didik dengki, sama sekarang ada dengki. Tapi lagi dengki kita ni. Semayang lah dah pandai. Puasa pun dah pandai. Haji pun Masya Allah 3-4 kali dah. Tapi nak buang sifat dengki, nak buang sifat-sifat buruk, riak ni belum lagi ni. Sebab itu kita perlu guru yang tahu selok-belok punca-puncanya yang menyebabkan kita riak tak habis-habis ni. Sombong tak habis-habis. Dan yang ketiga, dia mesti seorang yang amat pemurah pada tetamunya. Dan tetamu dia yang paling utama ialah muridnya. Jadi kita boleh kenal tok guru tu pemurah dengan anak murid. Maka ini sifat-sifat guru mursyid. Dan semua tetamu yang datang, tetamu datang dia seronok, dia layan. Yang keempat, dia merendah diri pada orang beriman. Kalau beriman dia merendah diri. Ini sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Sifat yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kelima, dia telah berjaya mendidik orang. Guru ni tuan-tuan, dia sudah terbukti dan mendidik ramai orang. Macam contoh Syekh Abdul Qadir, tangannya 100,000 taubat. 20,000 memeluk Islam. Di kalangan Kristian dan Yahudi. Dia sudah terbukti, dia bukan cakap kosong. Bila kita nak guru kita, dah tengok dia dah berjaya mendidik orang tu. Daripada tak baik jadi baik. Daripada lara jadi tahu. Bila jumpa guru macam ni, maka kita akan kenal Allah. Kalau kita tak nampak Allah dengan mata kepala, rasa begitu kamu tahu Allah sedang tengok kamu.